A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadirin hadirat keluarga dewan yang bersidang sekalian, menjunjung prinsip perwakilan kerajaan, masa itu emas tuan bertua. Maka kita lihat keluarga dewan sekalian, apa masalah-masalah perwakilan kerajaan. Pertama, tuntutan yang mereka janjikan kepada kita ini tunjukkan keadaan pulangan yang cepat dan menguntungkan tuan bertua. Akhirnya saja tidak dibuktikan dengan baik keluarga dewan sekalian. Sebab kedua-dua ujah mereka sekarang tunjukkan kepada kita bagaimana dengan sukan kita dimajukan, sukan kita ada penambahbaikan. Namun di akhirnya tuan yang dipertua, apa keadaan keuntungan kepada ekonomi warga dewan sekalian? Sebab ekonomi ini kita nilai kepada wang ringgit. Wang ringgit ni tuan yang dipertua akhirnya akan dibuktikan dengan angka-angka tuan yang dipertua. Persoalannya, mereka buktikan atau tidak? Tidak warga dewan sekalian. Gagal pertama perwakilan kerajaan. Yang kedua, warga dewan yang bersidang sekalian, analogi untuk perwakilan kerajaan begini tuan yang pertua. Mereka ingin bina restoran kuih-muih antarabangsa. Kosnya berbilion-bilion tuan yang pertua. Bayaran untuk membina premis cukup tinggi. Namun, kedai hanya buka petang-petang saja warga dewan sekalian. Persoalan saya, bagaimana dengan keadaan sebegitu rupa, kos mampu ditangguh, bayaran sewa mampu ditangguh. Akhirnya, apa keadaan tampungan dan bebanan yang dihilangkan melalui keuntungan kuih-muih pada waktu petang saja tuan pertua? Sebab, temasya sukan antarabangsa bermusim. Dan bagaimana dengan keadaan bermusim itu? Akhirnya menangani kos perbelanjaan tuan pertua. Tidak juga dibuktikan oleh perwakilan kerajaan warga dewan sekalian. Yang kedua, gagal perwakilan kerajaan. Yang ketiga, mereka bermain isu tuan rumah ada yang tidak berkapasiti pula tuan dan pertua warga dewan. Tuan dan pertua, begini cerita mudahnya. Untuk menjadi suatu negara tuan rumah penganjur, kita akan dinilai melalui proses bidaan. Dan bidaan itu akan dilihat apabila kapasiti ekonomi mampu untuk menanggung setiap kos perbelanjaan dan sebagainya. Persoalan saya tuan dan pertua, sekiranya itu dinilai dan ada majlis sukan antarabangsa yang menjadi jurinya warga dewan sekalian, apa keadaan isu tidak mampu wujud warga dewan sekalian? Saya kira tidak berlaku tuan dan pertua. Sebab di akhirnya isu ini hanya akan berlaku selepas penganjuran antarabangsa dilakukan. Contoh Brazil, Sydney, Greece dan sebagainya. Bukti-bukti telah ada warga dewan sekalian. Ciri-ciri temasyasukan antarabangsa dan kerugian selepasnya, itu yang digambarkan oleh Majlis Olimpik Antarabangsa tuan dan pertua. Yang ketiga, selesai. Yang keempat dan terakhir pada hari ini warga dewan, saya kira ukuran ekonomi mereka cukup bermasalah apabila ingin melihat aspek perkhidmatan dan aspek pelancongan. Namun, pada akhirnya mereka tidak tunjukkan kepada kita bagaimana dengan perkhidmatan dan pelancongan yang dimajukan akan membawa pulangan kepada ekonomi melalui dua aspek ini tuan dan pertua. Sebab mereka tidak tunjukkan KDNJ kita meningkat, mereka tidak tunjukkan pengangguran akan berkurang dan sebagainya. Jadi apa keadaan pacuan di perwakilan kerajaan? Itu persoalan yang gagal dijawab tuan dan pertua. Sebab itulah tuan dan pertua, lahir dua ujian yang saya kira cukup bermasalah. Sektor pelancongan dimajukan serta lanskap sukan yang dimajukan juga tuan dan pertua. Ujian yang saya kira cukup sama tuan dan pertua apabila melihat per sektor-sektor kecil dan dinilai per ekonomi cukup keadaan tidak cukup baik tuan dan pertua keadaan mereka yang bawakan pada hari ini. Justru, apa yang pembangkang bawa dalam Dewan Perdebatan, kami lihat pendirian kepada sukan antarabangsa yang membebankan rakyat dan negara. Peranan hujah pertama warga dewan sekalian, melihatkan kepada bebanan kewangan kepada negara, apabila kami bentangkan kerugian-kerugian yang berlaku dalam negara-negara tuan rumah sebagai penganjur dan akhirnya kerugian yang telah dicetuskan. Hujah kedua kita warga dewan berkaitan dengan bebanan kepada rakyat. Dan bebanan kepada rakyat ini kami nilai apabila pertempatan dihapuskan, perbelanjaan untuk rakyat dikurangkan dan rakyat taraf hidupnya berkurang tuan pertua. Sebab itu warga dewan yang bersidang sekalian, dalam menilai usul perdebatan pada hari ini, penganjuran sukan bertaraf antarabangsa memacu ekonomi negara, pembangkang masih setia mengatakan tidak tuan pertua. Mohon terus membangkang. Assalamualaikum.